saya berdua sama istri saya Ibu Kartika Basuki mohon pamit. Terima kasih yang setulus-tulusnya dari kami berdua. Atas kerjasama dan kerja keras rekan-rekan sekalian, baik yang bapak-bapak dirjen di Kementerian PUPR di Patimura, khususnya bagi bapak ibu sekalian di balai-balai paguyuban ini, sangat dirasakan dukungannya untuk kekompakan kita semua, karena hanya dengan kekompakan kita bisa melaksanakan semua amanah dan tugas yang diberikan kepada kita. Tanpa kekompakan, tidak mungkin kita akan bisa berkinerja seperti saat ini. Kementerian PUPR telah menjadi kementerian yang sangat kredibel, sangat dipercaya. Itu semua adalah kinerja ibu bapak sekalian, bukan Basuki seorang. Itu adalah kinerja bapak ibu yang di balai-balai. Itu sekali lagi, kami mohon pamit. Ini rumah saya. ...45 tahun saya bekerja di PU. Umur saya baru 70. Jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini. Saat-saat inilah yang sangat saya galaukan, bahwa saya akan semuanya akan berpisah. Semua akan berakhir. Jadi sekali lagi kami mohon doanya, semoga sisa hidup kami bisa lebih baik, lebih bahagia. Dan saya ingin melihat PU ini tetap organisasi yang kredibel, amanah, bersahaja, namun dengan kinerja yang baik. Bu Menteri Keuangan selalu memberikan indikasi pada Kementerian PUPR sebagai kementerian yang berdedikasi tinggi dengan pengabdian paripurna. Untuk itu saya mohon dengan sangat rekan-rekan sekalian, para dirjen, rapal badan, tetap mempertahankan itu. Kekompakan itu yang harus kita jaga. PU ini rumah saya, bukan kantor saya. Yep. Jadi saya mau tinggalkan rumah ini. Oke, okay. Makasih Pak Desep. Dia dianggurin kokom. Terima kasih, Pak.
Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat-sehat selalu, Pak. Ucapkan terima kasih atas semua pengawasan yang Bapak berikan, atensi yang Bapak berikan pada Kementerian PUPR. Walaupun setiap raker berangkat saya pasti mules, gitu kan. Tapi ternyata raker itu sangat membantu, sangat mendorong saya khususnya sebagai menteri untuk koreksi kepada para pimpinan anggota eselon 1 kami. Untuk itu izinkan saya mengucapkan terima kasih. Sepuluh tahun telah berlalu kita bersama, berkarya untuk membangun bangsa. Andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dipendam sepalamanya. Sakinah mawaddah warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti di Komisi 5 ini, Bapak. Apapun yang Bapak-Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuan.